Kali ini kita akan membahas mengenai berapa sih anggaran yang akan digunakan untuk pembuatan lapangan futsal, untuk range harga mulai dari material yang saya sebutkan tadi dan untuk jasanya itu berkisar di angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel kami Raga Sport Flooring. Salam olahraga. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai berapa sih anggaran yang akan digunakan untuk pembuatan lapangan futsal. Untuk lapangan futsal sendiri sangat dipengaruhi dengan material apa yang kita gunakan, seperti gawang, jaring keliling, dan yang terutama itu adalah flooring atau lantai yang akan kita gunakan. Untuk material sendiri yang akan digunakan ada beberapa jenis pilihan dan kualitas. Contohnya seperti gawang futsal itu kita menggunakan untuk kualitas standar untuk disewakan, atau yang kita ingin menggunakan yang benar-benar standar nasional dan tentunya memiliki harga yang berbeda. Nah, untuk jaring sendiri kita ada dua pilihan. Yang pertama jaring D60, itu yang umum digunakan untuk jaring lapangan futsal. Untuk material flooring sendiri ada tiga jenis. Yang pertama interlock, yang kedua rumput sintetis, dan yang ketiga vinil. Tentunya tiga material tersebut memiliki range harga yang berbeda. Selanjutnya yang paling mempengaruhi harga atau biaya pembuatan lapangan futsal adalah luasan yang akan digunakan. Untuk range harga pembuatan lapangan futsal mulai dari material yang saya sebutkan tadi dan untuk jasanya itu berkisar di angka 100 jutaan. Jadi sangat berpengaruh dengan material dan luasan yang akan dibuat. Jika Anda ingin konsultasi material apa yang cocok digunakan di lapangan Anda, di daerah Anda, mungkin peminatnya seperti apa, atau konsultasi budgetnya yang ingin dikeluarkan berapa, nanti bisa menghubungi nomor telepon di bawah ya, ada di deskripsi. Sekian dari kami, semoga informasi kali ini dapat mencerahkan kehidupan bangsa, bermanfaat dan bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.